Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah masjid Pusdai yang dikasihi, yang disayangi dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala macam pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah salat subuh di masjid yang kita cintai bersama ini. Semoga kita selalu panjang umur, selalu sehat walafiat, selamat serta bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua dapat berkumpul bersama-sama dengan seluruh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, dengan bermuajahah, dengan melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah perkasa, yang maha indah dan yang maha sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selama-lamanya dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi bin Abi Nabi yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah masjid Pusdai rahimani Allah, dengan mengharapkan izin, ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini Al-Fakir akan belajar membacakan ayat suci Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an surat Yasin ayat 14. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini akan menjadi trending topic atau viral di sini di Bandung. Sebagaimana Quran surat Al-Maidah 51 dulu booming di Jakarta. Nah, kasusnya dulu adalah seorang calon gubernur dulu menistakan ayat itu, vonis dari pengadilan. Kalau ini tidak ada yang menistakan ayat ini, akan tetapi mari kita perhatikan bersama-sama, ternyata ayat ini gagal tafsir. Saya siap di sidang, mau di Bandung, mau di Jakarta, mau di luar negeri, demi Allah, wallahi, 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 ayat Quran surat Yasin ayat 14 ini gagal tafsir. Jadi tidak bisa kita terima tafsirnya. Baik, mari kita perhatikan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Id arsalna ilaihim tsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ingatlah ketika kamu mengutus kepada mereka dua orang utusan, mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan ini berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu contoh di dalam tafsir Baghawi disebutkan qala wa hum ismuhuma Yuhanna wa Ulis fakadzab, berkata Wahab, ismuhuma, nama kedua rasul, satu Yuhanna, kedua Ulis. Kedua bulus, yang ketiga syamton. Kemudian masih di dalam tafsir Baghawi disebutkan waqala Ka'ab, dan berkata Ka'ab, ar-rasulani, dua rasul itu, sodi wasadu wasalisu shalom. Tuh, di dalam tafsir masih di tafsir disebut sudah berbeda. Kemudian
kalau kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jurayz telah meriwayatkan dari Wahab Ibnu Sulaiman dari Su'aib Al-Jibai yang mengatakan bahwa nama kedua Rasul yang pertama itu adalah Samun dan Yuhana. Sudah kebalik. Sedangkan nama Rasul yang ketiga ialah Bulus dan nama nabinya adalah Intokia. Maka ketiga utusan itu berkata, yaitu kepada penduduk negeri tersebut, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu, yakni dari Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, dan Dia memerintahkan kepada kalian agar menyembah Dia semata, tiada sekutu baginya. Demikianlah menurut Abul Alia. Tetapi Qatadah ibnu Diyamah menduga bahwa ketiganya adalah utusan-utusan Al-Masih alaihissalam kepada penduduk negeri Ethiopia. Nah, ini kesalahan Mufassir. Utusan Nabi Isa, murid Nabi Isa yang Nabi Isa tugaskan ke negeri Antioquia, oleh Mufassir disebutkan utusan Allah. Ini salah. Kemudian lihat tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quray Shihab hanya menyebutkan dua. Satu Barnabas, yang kedua Paulus. Kata beliau, siapapun Rasul yang dimaksud oleh ayat di atas, yang pasti dan jelas adalah mereka membawa pesan-pesan Allah SWT agar mengikuti keesaannya, mempercayai kenabian dan hari kebangkitan. Nah, itu di antara tafsir-tafsir. Kemudian di dalam tafsir kebenaran ini disebutkan, oleh karena kedua utusan itu ada yang menyebutkan bernama Yuhana dan Bulus, nah berarti ini mengambil menukil dari tafsir Bagawi tadi. Yuhana dan Bulus tidak berhasil melaksanakan misinya, dikirim lagi seorang yang bernama Samun dengan tugas yang sama. Risalah yang mereka bawa adalah supaya penduduk Antioquia itu mau membersihkan dirinya dari perbuatan syirik, supaya mereka melepaskan diri dari segala bentuk sesembahan selain Allah, dan kemudian kembali kepada ajaran tauhid. Jamaah sekalian yang dimuliakan, saya sama sekali tidak mau menerima tafsir-tafsir tersebut. Akan tetapi ada satu tafsir yang saya ambil tidak ragu, yaitu tafsir ayat bil ayat. Jadi ayat tadi ditafsirkan dengan ayat yang lain. Sebagai penafsir ayat, Quran surat Yasin 14 yang pertama adalah Quran surat 61 ayat 6. Berarti ini Allah sendiri yang menafsirkannya. Nah, kalau ini saya terima dengan lapang dada. Perhatikan baik-baik. Allah berfirman, wa idzala isa bin maryam ya bani israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat tawrat wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad falamma ja'u bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa, yang pertama Isa, Isa putra Maryam, itu yang pertama. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Nah, ini sebagai penafsir Quran surat Yasin ayat 14, id arsalna ilahi mutsnaini, berarti yang pertama itu adalah Nabi Isa, yang kedua adalah baginda Rasulullah. Fakadzabuhuma, mereka mendustakan keduanya. Nabi Isa sampai diangkat ke langit, sekarang sedang berada di langit kedua bersama dengan Nabi Yahya yang berhasil dibunuh oleh kaumnya, yang nanti di hari kiamat akan Allah perintahkan untuk turun lagi ke muka bumi untuk membantu Imam Hadi menegakkan keadilan di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, baginda Rasulullah, sekarang masih ada Yahudi Nasrani, padahal kalau mereka semua dulu beriman kepada baginda Rasulullah, demi Allah tidak akan ada lagi yang namanya Yahudi Nasrani sampai sekarang. Akan tetapi baginda Rasulullah didustakan, Nabi Isa didustakan, pakat dabuhuma, mereka mendustakan keduanya. Makanya Nabi Isa diangkat ke langit, baginda Rasulullah saat ini masih ada Yahudi dan Nasrani. Padahal kalau misalkan beriman kepada baginda Rasulullah dulu, semuanya jadi orang-orang muslim, orang-orang muslim. Kemudian yang ketiga, disebutkannya di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 48.
Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an sebelum Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi yang ketiganya itu yang disebut-sebut Khalifah Allah Al-Mahdi. Nama aslinya Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Namanya adalah Abdul Muhaimin. Muhaimin nama asli Imam Mahdi, Ahmad nama asli baginda Nabi. Muhaimin Ahmad Allah gabungkan menjadi Muhammad. Nah, Muhammad itu satu pasang sebagaimana firman Allah, Subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Baginda Rasulullah seperti bulan, sedangkan Imam Mahdi seperti matahari. Jadi ada tiga figur, satu Nabi Isa, kedua baginda Rasulullah, yang ketiga Imam Mahdi. Nabi Isa dilahirkan di Yerusalem, Nazaret, Palestina, negeri Syam. Kemudian baginda Rasulullah dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah, suku Quraisy, hari Senin tahun Gajah dan seterusnya. Kemudian Imam Mahdi, Bapak Ibu jemaah sekalian, ini yang akan mengejutkan dunia. Ternyata Imam Mahdi ini dilahirkan di tanah merah putih. Allahu Akbar walillahilhamd. Sebagaimana yang saya pernah katakan kemarin di pertemuan Jumat kemarin, baginda Rasul mengatakan, Inna Rabbi zawaliyal ardo faraitu masyariqa wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuya liminha wa mutitul kanzaini al-ahmaru wal abyadu dan seterusnya. Sesungguhnya Allah telah menghimpun bumi ini untukku hingga aku dapat melihat bumi belahan timur dan barat, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang Allah lipatkan untukku, dan aku diberi dua harta simpanan yaitu merah dan putih. Kita perhatikan di dalam butiran hadis tersebut ada kalimat sayab lukumul kuha. Artinya apa? Kalau ada sebuah kalimat diawali dengan simtankis, kita akan mengetahui dalam jangka waktu yang sangat dekat. Allahu Akbar walillahilhamd. Jamaah sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada banyak manfaatnya. Intinya adalah Quran surat Yasin ayat 14 ini akan booming di Bandung karena ini adalah gagal tafsir. Saya mengundang, silakan seluruh santri, ustadz, kiai, habibi, siapapun yang punya otak, mari kita mengkaji Al-Quran, ya. Supaya kita tidak gagal paham. Ya inilah yang disebut waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan akan musnah diganti dengan yang hak. Allahu Akbar walillahilhamd. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama membaca tasbih kibaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih atas kebersamaan dan segala perhatiannya. Mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan kehilafan al-fatir. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq fastarihu khairan wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.